Pernyataan Ibu Tariq Halilintar, Lenggogeni Faruk kembali memicu reaksi sinis netizen. Usai ngotot sebut Tariq sebagai haji saat momen lamaran sang anak terhadap Ali Ahmad Said, netizen kembali mengungkit pernyataan serupa. Kala itu, Geni mengaku membawa Tariq saat dia sedang melaksanakan ibadah haji pada saat masih berusia 56 hari pada tahun 1999 silam. Tak heran jika Geni kekeuh menyebut anaknya telah menyandang gelar status haji. Jadi dia ini adalah haji tor, ya, haji tor. Nah, jadi 56 hari itu kita kan mendarat di Madinah tuh, dari Yordania. Mendarat di Madinah, Umi belum bisa ke Masjid Nabawi karena masih nifas. Alhamdulillah, 4 hari kemudian Umi bersih. Tariq langsung jadi gede. Tariq langsung start ke Masjid Nabawi. Nah, jadi waktu itu Tuhan izinkan akhirnya Bugen bisa naik haji. Dan waktu itu tahun 99 ya, tahun di mana Tariq lahir, Haji Akbar. Jadi ramainya, Masya Allah.